Kitab Kejadian, pasal 39. Yusuf dan istri Potifar. Ketika Yusuf dibawa ke Mesir sebagai budak oleh saudagar-saudagar Ismail itu, ia dibeli oleh Potifar, seorang pegawai istana Firaun, Raja Mesir. Potifar itu kepala pasukan pengawal istana. Tuhan menyertai Yusuf dan sangat memberkati dia di tempat ia bekerja, sehingga segala sesuatu yang dilakukannya berhasil. Potifar melihat dan menyadari bahwa semua keberhasilan Yusuf itu disebabkan Tuhan menyertainya secara istimewa. Tidaklah heran bahwa Yusuf menjadi orang kesayangannya. Segera juga ia diberi kepercayaan untuk mengatur seluruh rumah tangga Potifar serta harta bendanya. Sejak itu, Tuhan memberkati Potifar, orang Mesir itu, oleh karena Yusuf. Semua urusan rumah tangganya berjalan dengan lancar. Hasil ladangnya bertambah, dan binatang peliharaannya berlipat ganda. Potifar memberi kuasa penuh kepada Yusuf untuk mengurus seluruh harta bendanya. Dengan adanya Yusuf, ia tidak perlu mengatur apapun, kecuali makanan yang diingininya. Yusuf itu seorang pemuda yang sangat tampan dan menarik. Pada suatu hari, istri Potifar memandang Yusuf dengan berahi dan berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak. Ia berkata, "Tuanku telah mempercayakan kepadaku segala sesuatu di dalam rumah tangganya. Ia memberikan kepadaku wewenang yang sama besarnya dengan wewenangnya sendiri. Ia telah menyerahkan segala sesuatu kepadaku. Kecuali engkau, karena engkau istrinya. Mana mungkin aku melakukan hal yang sejahat ini terhadap dia? Perbuatan itu dosa terhadap Allah." Tetapi dari hari ke hari, perempuan itu terus-menerus merayu dia, walaupun Yusuf menolak dan sedapat mungkin menjauhkan diri daripadanya. Pada suatu hari, ketika Yusuf sedang melaksanakan tugasnya di dalam rumah, dan kebetulan di situ tidak ada orang lain lagi, perempuan itu datang dan menarik baju Yusuf dengan paksa sambil berkata, "Tidurlah dengan aku." Yusuf melepaskan diri dan lari keluar rumah, tetapi bajunya terlepas dan ada dalam pegangan perempuan itu. Melihat baju Yusuf yang tertinggal di tangannya, sedangkan Yusuf telah lari, perempuan itu mulai berteriak-teriak. Orang-orang di dekat tempat itu berdatangan untuk melihat apa yang telah terjadi. Perempuan itu berkata kepada mereka, "Suamiku telah membawa budak Ibrani itu ke rumah ini. Ternyata budak itu hendak menghina kita. Ia mencoba memperkosa aku, tetapi aku berteriak. Lalu ia lari dan lupa membawa bajunya." Perempuan itu menyimpan baju Yusuf itu. Dan ketika suaminya pulang, ia berkata kepadanya, "Budak Ibrani yang kau bawa ke sini mencoba memperkosa aku. Tetapi aku berteriak." Maka ia lari dan lupa membawa bajunya. Mendengar cerita istrinya itu, Potifar menjadi marah sekali. Lalu ia menjebloskan Yusuf ke dalam penjara, tempat para tahanan raja dikurung. Tetapi di situ juga, Tuhan menyertai Yusuf dan menyatakan kasih serta kemurahannya kepadanya, dengan menjadikan dia kesayangan kepala penjara. Malah kepala penjara itu menyerahkan seluruh urusan penjara kepada Yusuf, sehingga semua tahanan ada di bawah tanggung jawabnya. Kepala penjara tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa lagi, karena Yusuf menangani segala-galanya. Dan Tuhan menyertai dia, sehingga apapun yang dikerjakannya, berjalan dengan baik dan berhasil.